Pemirsa, Kramo Pengempon, Pura Luwur Natarsari dan Pura Dalem Waraspati Banjar Dajan Peket Desa Penarungan Kecamatan Mengui melaksanakan karya pemelaspas dan mendem pedagingan. Karya ini digelar serangkaian telah rampungnya perbaikan bangunan pelinggih kedua pura tersebut. Pembangunan pelinggih Pura Luwur Natarsari dan Pura Dalem Waraspati telah dilaksanakan di tahun 2017 dengan mendapat dukungan dana hibah dan bantuan keuangan khusus dari Pemkab Badung. Pura Luwur Natarsari menerima bantuan hibah sebesar Rp388 juta, Pura Dalem Waraspati menerima Rp633 juta, ditambah BKK sebesar Rp700 juta. Total dana yang diterima mencapai Rp1,7 miliar lebih. Bangunan maupun pelinggih yang diperbaiki meliputi pelinggih Pat Pesada, Pepelik dan Gedong, serta bangunan Balai Pesambeyangan, Balai Gong, Balai Kulkul, Kori Agung, dan Tembok Penyengker. Upacara melaspas alit dan mendem pedagingan menggunakan upakara berupa ayaban pebangkit, caru mancesate, guru, dan bendu piduga. Penyarikan Pura Dalem Waraspati dan Pura Luwur Natarsari mengatakan, pemaksan juga akan merencanakan untuk melaksanakan upacara dengan tingkatan lebih tinggi, yakni ngentek linggi Waraspati Kalpa, karena sejak 50 tahun terakhir upacara tidak dilaksanakan. Upacara puniki disampun jangkep bupet dari jeroan pelinggih kawenten pulih kawan-kawan Bapak Bupati nyentos bupet kedu puniki pelinggihan hidup tara nyentos bupet rahinon mangkin ingian ngatur pemelapas salib kepertama ingian pemelapas puniki kemargiang ingin caru manco sabda kepingkali ngelantur nanam pedagingan ngelantur ingian pokara muput dari pelinggih yuk pelinggih suang-suang, ngelantur pokaro pemakuhan, kuitawi. Wakil Bupati Bandung Ketut Suyase menyampaikan harapannya, semoga melalui pembangunan pura dan niatnya tersebut, Ida Betara akan selalu menganugerahkan keselamatan dan kesejahteraan bagi pemaksaan pura, termasuk masyarakat dan jagat Bandung. Wabub Suyase juga berharap dengan renovasi linggih Ida Betara, kerama pemaksaan dapat lebih meningkatkan paikatan pasemotonan untuk ikut ngerasti tiang jagat Bandung agar selamat dan sejahtera. Segala proses upacara pada saat ini upacara mendem pedagingan dan pemelapas karena sebelumnya Kramo Penyiwi di sini melaksanakan perbaikan total terhadap pelinggih-pelinggih Ida Betara dan pelemahannya dan tentu ini kami hadir di sini selain ikut untuk mendoakan agar pelaksanaan upacara ini berlangsung dengan baik dan juga kami memastikan bahwa apa yang telah kita berikan dari pemerintah Kabupaten Badung berupa bantuan dalam rangka pembangunan segala pelinggih-pelinggih Ida Betara di sini dan pelemahannya itu sudah dilaksanakan dengan baik. Upacara melaspas dipuput Ida Benanda Istri Gria Agung Abian Sebal serta dihadiri Wakil Bupati Badung Iketut Suyase bersama anggota DPRD Badung Iwayan Suyase. Pada kesempatan tersebut, Wabub Suyase mendem dagingan di Pelinggih Pat Pesada, dilanjutkan persembahyangan bersama dan menyerahkan dana aci sebesar Rp15 juta. Jaya Kusuma Bali TV.